cuman apa ya, di karena saya peminat ini ke pemain kubang kan saya waktu itu bujang. Saya lebih suka pengalaman itu pendekatan pertama. Kan pertama itu mereka first impression. Sebab kita kan baru jadi kan. Rasa kipas kebalik kenangan manis saya di Kepi Betul dulu lah. Waktu saya melapung diri kita naik bas. Okay, naik bas. Itu kurang waktu tu nak sampai dari mana raya ke Betul itu lebih kurang 4 jam setengah atau 5 jam. Disebabkan waktu jalan raya di waktu itu berbatu-batu. Dia bukanlah keadaan yang sekarang ni. Berbatu dah batu dia agak besar. Bila kita naik bas, bas itu pun tidak boleh nak laju. Dan bila duduk pun dia akan minta sepak. Dan telefon dalam bas itu pun tak elok masa itu. Dan rambut kita waktu itu memang kuning lah, berdebu. Okey, kita sampai ke Betung itu. Saya sampai ke Betung waktu itu. Turun dekat di stesen bas hormat tu betul sebab saya terpengar tahu jadi betul tu di mana saya di stesen bas betul dari stesen bas betul tu saya pergi ke balik ke jadi betul di simpang tu saya melaku diri lah ke dalam bantu dua dia masa tu lah. Bila saya sampai ke situ yang apa tu sambutan dia, nak sebut sambutan tu, dia tak ada sambutan tu sangat. Banyak perempuan dan tengok saya, dia cik-cik ramai lah, dia kerana saya peminat-peminat dari perempuan kan saya waktu itu bujang dari itu. Dan saya segan juga sebab saya baru pertama datang melapor diri dari situ lah. Itu pengalaman manis saya sebab yang terindah bagi saya ialah hubungan antara guru dan murid. Sebab kebanyakan guru yang posting menjadi betul waktu itu guru-guru Semenanjung. Ada pula guru-guru yang orang Thailand tapi peranakan Kedah. Ada juga bangsa itu bangsa Sheikh. Okay? Kemudian ada Cina, juga dia orang-orang pertama betul Sarawak lah yang berada di Sarawak itu. Tapi satu yang terbaikkan sama kebalan guru itu yang kami menghargai kebersamaan dan kita menghormati perbezaan apa semasa perbezaan ini asli agama dia kepercayaan dia. Okey, Cik, adakah kejayaan sebagai pendidik ini merupakan cita-cita Cik Cik? Okey, akan menjawab tu. Memang cita-cita saya dan rasa kecil. Sebab apa cita-cita tu itu? Sebab saya ada seorang guru yang menjadi ikonik saya. Ikon. Dan saya akan dia ikonik lah. Sebab zaman saya, sebab saya lahir 1964. Yang ada yang saya lihat waktu itu pekerjaan dia askar guru. Askar guru, askar guru. Boleh saya jadi nama. Sebab waktu zaman itu kita masih lagi ada. Nah, ya, ada kopi lah, ada komunis. Dia guru saya yang mengajar saya sekarang tadi. Dia punya sesibuk mana pun dia kerja harian ke guru. Kalau kita jumpa dia, dia akan sampingkan kerja dia, dia fokuskan dia. Dia utamakan student dia. Maknanya guru itu saya tengok sifatnya caring. Okay? Caring dia bermaksudnya dia mengambil peran.
salam sejahtera buat semua warga KB Matang. Pada hari ini saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat bersara buat T.S. Spencer anak Michael, yang merupakan hari ini adalah hari terakhir beliau sebagai penjawat awam. Saya kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan dan berdoa semoga sahabat kita T.S. Spencer sentiasa sihat, happy bersama keluarga serta melalui masa-masa bersara ini bersama keluarga yang tersayang. Okey, Cikgu Spencer, terima kasih atas sumbangan anda kepada KB Matang khasnya selama 27 tahun. Okey, jangan lupa kami di sini. Okey. Salam sejahtera, selamat tengah hari. So, di hari yang sangat bersejarah ini, saya ingin mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu T.S. Spencer, Hannah Michael. Semoga dengan persaraan ini, beliau boleh terus menjalankan kehidupan seperti biasa dan selamat bagi jaya. Selamat bersara, Cikgu Spencer. Hai, salam sejahtera, salam madani. Saya mengucapkan selamat bersara untuk TPA kita, T.S. Spencer, Hannah Michael. Semoga panjang umur, murah rezeki dan jangan lupa kami di sini. Ya. Terima kasih Cikgu Spencer bantu kami cikgu-cikgu COS sebelum ni dan selamat berpencin. Okay, hi T.S. Spencer. Okay, daripada hati yang humble, saya mengucapkan terima kasih atas selama T.S. Spencer bersama dengan kami, bersama dengan saya. Bukan juga sebagai seorang cikgu, tapi juga sebagai seorang mentor yang baik. Kerana dulu kalau ada persoalan ataupun masalah, saya akan direct kepada Cikgu T.S. Spencer. Dan Cikgu T.S. Spencer memang sentiasa membantu. So, sekali lagi terima kasih dan selamat bersara. Okay, Cikgu Spencer, selamat bersara dan semoga sentiasa sihat dan walafiat dan bahagia bersama keluarga. Selamat bersara T.S. Spencer. Cikgu Spencer, thank you atas segala perkhidmatan yang diberikan. Thank you sebagai kawan-kawan dan ketua jabatan yang sangat baik. Selamat bersara dan semoga sehat selalu. Hai, kami ingin mengucapkan selamat bersara kepada T.S. Spencer dan semoga panjang umur dan dimurahkan rezeki. Bye. Okay, saya T.S. Yusli dari program teknologi elektronik. Saya ingin mengucapkan selamat bersara kepada TGA kita, T.S. Spencer Michael. Semoga beliau sentiasa sehat, happy bersama keluarga dan jangan lupalah kepada kami di sini, walaupun sudah berpencen, kalau ada masa tu luang tu datanglah menjenguk kami, mungkin masih memerlukan khidmat nasihat beliau dari segi bentuk nasihat dan sebagainya. Dan akhir kata, semoga beliau sukses sebagai seorang pesara. Terima kasih. Selamat bersara T.S. Spencer. Terima kasih atas perkhidmatan selama ini di KB Matang. Kami sayang cikgu. Ini dari bilik guru 2, ingin mengucapkan selamat bersara kepada T.S. Spencer. Semoga bahagia selalu. Hai. Kami dari HSK DVM1 ingin mengucapkan selamat bersara kepada teknologi Spencer dan Michael. Semoga berbahagia dengan insan yang tercinta. Bye. Terima kasih Cikgu Spencer. Selamat bersara. Bye. Selamat bersara kepada T.S. Spencer. Semoga T.S. Panjang umur, sihat selalu dan berbahagia dengan family. Saya ucapkan selamat bersara kepada T.S. Spencer. All the best. Selamat bersara T.S. Spencer. Semoga sihat selalu. Terima kasih. Cikgu Spencer, sorry. Assalamualaikum. Selamat bersara Cikgu Spencer. Semoga sentiasa sihat
Dan jangan lupa kami di KB Matang. Bye. Bye. Selamat bersarat di Spencer. Yeah. Semoga, terima kasih juga sebab tunjuk ajar sama Tok untuk kami orang tim kebersihan dari di Base Services. Okay. Bye. Selamat bersarat dan thank you di Spencer. Kami dari program kosmetologi di WM2 ingin mengucapkan selamat bersara di Spencer. Bye. We love you.